بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مصنف رحمة الله عليه وقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إلي بعدها حديثا متفق عليه. الحمد لله segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana sebaik-baik bekalan itu ialah sifat takwa kepada Yang Maha Esa. Jadi pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-43 dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan sebelum kita menghuraikan hadis ini, maka kita sedia maklum. Sebelum kita nak huraikan hadis ini, kita sudah sedia maklum bahawa fenomena yang berlaku lah zaman kita ini, waktu sekarang ini, iaitulah virus yang menyerang umat Islam, umat manusia seluruh dunia, yang kita dimaklumkan dengan COVID-19, yang mana Allah Ta'ala menurunkan bala kepada umat manusia. Bila Allah Ta'ala bawa turun bala ini, semua orang kena. Tak kira siapa dia,
sama ada di Mekah ke lain daripada Mekah, semua kena. Hari ini supaya kita umat Islam sedar diri dan juga insaf apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat masa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebab-sebabnya. Walau bagaimanapun, apabila bala ini Allah Ta'ala turunkan kepada manusia dan kita perlu menyelesaikan, bila Allah Ta'ala bagi ujian, maka kita kena fikir macam mana selesaikan ujian itu. Jadi sehingga kalau kita tengok di Perlis pun dah tak bagi semayang Jumaat, semayang Zuhur di rumah. Dan arahan-arahan daripada kementerian, daripada JPN kementerian, tak boleh laksanakan koko program-program di luar yang ada perhimpunan ramai, kena batalkan. Allah Ta'ala baru hantar satu jenis saja kuman, virus, habis cempera satu dunia. Belum lagi yang lain, baru satu saja. Kalau Allah hantar lima jenis virus, jenuh. Nah, ini baru satu. Apa, sistem penerbangan pun, syarikat-syarikat penerbangan pun dah rugi. Perhotelan pun rugi. Bisnes-bisnes pun rugi dan sebagainya. Program-program tak boleh dijalankan. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baiti. Apabila seorang lelaki ini keluar daripada rumahnya. Kita keluar daripada rumah, faqala, maka dahlah dia kata. Nabi suruh kita kata. Maknanya baca doa lah. Bila kita keluar daripada rumah, Nabi suruh baca doa, iaitu bismillah, itawakaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa dalam sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Kita tak perlu baca mentera jampi-jampi hak merapu. Kita baca doa hak Nabi ajar itu ada keberkatan. Dan doanya pendek, kita nak keluar main surau, kita nak keluar pergi kerja, kita nak keluar pergi market, kita nak keluar jumpa kawan, kita keluar nak top up, kita keluar nak bayar bil, keluar saja daripada rumah, macam sama ada virus ke tak ada virus ke. Apa kelebihan baca doa ni? Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Mudah saja. Apa kalimah-kalimah ini sering kita sebut, yang biasa disebut di lidah kita. Ya, apa kelebihan kita sebut doa ni bila kita keluar sahaja daripada rumah? Kadang-kadang kita keluar nak pergi rumah jiran sebelah pun baca juga. Tapi kita keluar sahaja daripada rumah baca. Kadang-kadang kita tak tahu, jatuh parit, retak beti kering, jadi macam-macam, tergelincir-tergelincir gitu, gini macam-macam. Jadi kita baca doa ini, apa kelebihan doa ini? Nabi kata hudita wa kufita wa uqita. Yang tiga kelebihan. Hudita ini
maksudnya kamu diberi petunjuk. Kamu diberi petunjuk. Bila keluar daripada rumah, bila baca bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah, diberi petunjuk. Petunjuk macam-macam petunjuk. Sama ada petunjuk dari sudut hissi ataupun maknawi. Petunjuk jalan, petunjuk kebenaran, hudita. Diberi petunjuk. Kemudian wakufida, dan dicukupkan. Nah, ini ke perjalanan yang jauh. Kalau kita keluar perjalanan yang jauh, kita nak keluar pergi Kuala Lumpur, kita nak keluar pergi Alustar, kita keluar negeri, keluar daripada negeri Pulau Pinang. Semasa kita baca doa ini, kita keluar, kita sedekah. Kita sedekah sebagai orang miskin, orang fakir, kita sedekah. Kalau kita nak pergi Johor, kita nak pergi Terengganu, nak pergi keluar jauh-jauh, kita nak pergi sampai jauh, selain daripada kita baca doa, kita sedekah. Bila kita sedekah ini, dia ada Allah Ta'ala selamatkan kita dalam perjalanan. Sebab tu salah satu lagi kelebihan doa ini, Nabi kata wa uqita, kamu akan diberi perlindungan. Allah Ta'ala memberi penjagaan. Hudita, wa kufita, wa uqita. Jadi tiga perkara yang Nabi kata kamu akan dapat bila keluar daripada rumah, baca doa ni. Jadi wa uqita ini, kamu dilindungi, dipelihara. Ya, virus tak tahu, kau mana pun kita tak tahu. Tapi bila kita baca doa, Allah Ta'ala pelihara. Pegang sana, pegang sini. Sampai dalam Kementerian Kesihatan ni tak boleh salam lah. Kena tangan, tahu kan ada. Sampai macam tu punya takut. Takut virus melekat kat tangan. Pandai sedar ni. Jadi macam apa Jepun, kan tak Jepun pun tak tahu. Tak boleh bersalam. Takut virus melekat. Jadi uqita ini, kamu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tiga kelebihan doa yang sangat pendek, yang kita keluar saja daripada rumah, nak start motor, sebelum baca doa kenderaan, baca doa ni. Ada sebahagian daripada ulama kata tambah sikit lagi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita minta supaya dalam perjalanan kita ini tidak ada mudarat. La yadurru fis sama. Dia tak ada mudarat di langit ataupun di bumi. Ini dia peguh dengan doa tadi. Kita baca doa hak Nabi sebut, doa ini, kita baca doa ini, kita keluar rumah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bila baca doa ini, kena yakin. Bila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita baca mana-mana doa dengan penuh keyakinan, kita akan dapat rasa Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Tapi dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Sebab tu dalam doa kita dia ada wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar, yang sahih, keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia masuk Islam, bila dia masuk Islam, hari ini dia masuk Islam, dia yakin bulat-bulat dengan Islam.
dia yakin yang putus, keyakinan yang kuat. Bila hari pertama dia masuk Islam tu dia yakin kuat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika tu usia dia 17 tahun. Jadi bila dia masuk Islam, maka mak dia tanya, lebih kurang bahasa kita lah, aku dengar hang masuk Islam betul ke? Ha, bahasa kita lah. Aku dengar hang masuk Islam betul ke? Saya kata betul mak. Betul mak cik masuk Islam. Hang masuk Islam buat apa? Hang masuk Islam buat apa? Mak dia tanya masuk Islam buat apa? Sebab tauhidullah, mengasakan Tuhan. Masuk Islam mengasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang ni, mak dia kata, telah mencemarkan agama nenek bapa hang, tok wan hang, nenek hang hak dulu-dulu. Nenek tok wan hang ni merupakan orang-orang yang disanjung oleh orang Arab, orang yang ada nama, orang yang ada darah bangsawan. Tiba-tiba hang mai keturunan hang seorang ini, hang berpaling daripada agama nenek moyang. Dia kata agama Islam betul. Etamu agama Islam betul. Agama hak kita anu tu salah. Kalau hang tak mau balik pada agama bapa-bapa hang balik dulu-dulu tu, mak nak bonggok tak mau makan. Mak nak mogok tak mau makan. Lepas mak dia kata dia macam tu, dia pun beredar. Tengok sampai hari kedua memang sungguh mak dia tak makan. Hari pertama apa tak makan. Masuk hari kedua pun tak makan juga. Tak lembek lah tak makan. Orang beritahu saat mak hang sungguh memang tak makan. Lembek. Dia pun balik rumah. Rumah mak dia. Dia balik, dia kata, awak mahu tak makan? Bahasa kita lah. Lebih kurang bahasa kita, awak mahu tak makan? Memang aku tak makan. Lagi hang tak masuk agama tu. Tok nenek hang dulu. Tok nenek ni orang cukup pegang. Kalau orang kita betul nenek kata, orang ni nak kata apa? Tok nenek hang pegang lama. Takkan hang nak main hal lain? Walaupun tok nenek silap. Dia pegang situ. Ni tok nenek hang dulu pegang agama ni cukup betul lah. Yang hang nak main tu ubah sebab apa? Jadi mak tak makan selagi mana hang tak balik semula kepada agama tok-tok hang dulu, mak akan mogok. Dan hang ingat, kalau mak mati kerana tak makan, nanti masyarakat Arab akan kata hang bunuh mak. Maka hang akan disebut sepanjang zaman bahawa hang sudah bunuh mak kamu sebab kamu ingkar dengan perintah ibu kamu. Apa dia kata kat mak dia? Dia kata, wahai ibu, kalau ibu ada 1,000 nyawa, kalau ibu ada 1,000 nyawa, suruh cik tinggal, cik orang bahasa cik, kalau cik tinggal agama ini, takkan tinggal. Oh, yakinan sadiqah, keyakinan yang benar dan yakin sungguh dengan Islam ini, walaupun baru beberapa hari masuk Islam. Kalau ibu ada 1,000 nyawa, mati tinggal 999, mogok lagi tinggal 998, walaupun ditukar-tukar nyawa, saya takkan tukar Islam. Itu yakinan sadiqah, keyakinan. Alah, mak dia makan nasi juga, makan apa, makanan Arab masa tu lah. Makan baliklah, dia makan balik, minum balik. Nak menunjukkan di sini keyakinan. Bila kita berdoa pada Allah, kita mesti yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tak berdoa, kalau kita berdoa tapi tak yakin, itu tak ada makna apa-apa. Dan perlindungan ini Allah Ta'ala, kita yakin perlindungan ini Allah Ta'ala yang bagi. Kita minta doa bukan dengan tangkai.
kalau nak selamat daripada COVID-19 apa semua tu, dia ikat tangkai. Dia minta berlindung kat tangkai kat Tuhan. Ha, ini pun masalah kat masyarakat kita ni pun. Dia percaya ke tangkai daripada Tuhan. Sedangkan tangkai itu, kau boleh buat apa? Kita ambil tangkai itu, kita campur dalam parit. Tangkai itu pun tak boleh selamat diri dia. Hak kain kuning ke, kain hitam ke, kita ambil, kita bakar kain itu, kain itu pun tak boleh selamatkan diri dia. Macam mana dia selamat kita? Dia pun tak boleh nak buat apa. Kalau kita ambil gunting, kita gunting kain itu, dia pun tak boleh nak kata apa. Dia lemah. Dia hanya sejepis kain sahaja. Tak tahulah ada apa lain kena jampi dan sebagainya. Tapi pelindung yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berdoa kepada Allah, dan yang dianjurkan dalam hadis Nabi, kita berdoa yang mana Nabi sebut bila kita keluar daripada rumah, dan virus macam-macam, virus macam-macam yang akan ada, maka bila kita baca uqita, Nabi kita, kamu akan dilindungi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak naik kereta, kita nak naik motor, sebelum naik basikal, sebelum jalan kaki, kita baca doa ini. Dan kita ajar anak kita baca. Hang nak pergi sekolah, baca. Baca, abah dah dengar. Hang nak keluar, baca. Bini nak pergi kerja, suruh bini baca. Depan kita baca saat ni. Abang nak dengar, baca doa keluar. Yakin, bila kita keluar tu, bila kita baca doa, kita yakin. Anak kita tiga orang, tiga orang baca. Abah nak dengar hang baca. Kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ajar anak kita juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi, fatatanaha lahu asyayatin, maka syaitan akan menjauhi daripadanya. Syaitan akan jauh diri daripadanya apabila dia keluar daripada rumah, dia baca doa itu. Fayaqulu lahu syaitan akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Kata syaitan yang lain, bagaimana dengan awak? Dengan lelaki yang telah pun diberi petunjuk, telah pun dicukupkan, telah pun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi kita baca doa ini dengan kita kata suasana sekarang ke, suasana hilang ke, keluar saja daripada rumah, itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, hadis ke-43. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya setelah perang Hunain tamat. Setelah perang Hunain tamat, perang Hunain ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Kota Mekah berlaku 8 Hijrah. Perang Hunain ini selepas daripada peperangan selepas daripada pembukaan kota Mekah, maka berlakulah peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini dihadiri oleh mereka. Bila Nabi buka kota Mekah ini, maka pembesar-pembesar Quraisy yang dulunya duk lawan Nabi, dulu tokek-tokek samsing duk lawan Nabi dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq ini, bila mereka masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, mereka pun juga jadi tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk golongan-golongan muda. Golongan-golongan muda. Golongan muda ini daripada kalangan Quraisy dan juga di kalangan Ansar. Jadi peperangan ini memang ramai orang pergi. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut bahawa peperangan Hunain ini, golongan-golongan inilah yang rasa, lebih kurang bahasa kita lah. Bahasa kita, kita ni perang Hunain ni tak kalah dah sebab ramai. Iz a'jabatkum kasratukum, kamu rasa
kamu kagum dengan ramai itu dan kamu rasa kamu tak akan dikalahkan. Ini perasaan, rasa mereka. Dan juga dalam peperangan Hunain ini, maka Nabi SAW menghadapi puak suku Hawazin. Puak suku Hawazin ni, mereka perang ni, mereka bawa binatang cukup banyak untuk makan. Sampai puluhan ribu ekor binatang dibawa. Unta, kambing, lembu. Puluhan ribu binatang bawa dalam peperangan. Puak-puak Hawazin ini. Jadi apabila berlaku peperangan, pusingan pertama ni dia jadi macam peperangan Uhud. Sikit kekalahan daripada tentera Nabi akibat rasa macam ujub daripada golongan-golongan hak baru, geng-geng muda dan golongan-golongan yang baru. Bukan tokoh-tokoh sahabat Nabi ni, tidak, mereka senior punya masuk Islam. Daripada ni yang baru-baru ni, mereka rasa ujub, mereka rasa soalnya mereka tidak boleh dikalahkan disebabkan mereka mempunyai tentera yang begitu ramai. Jadi mereka agak kucak-kacir pusingan pertama. Dan pusingan kedua, Allah Ta'ala memberi ketenangan dan juga memberi kemenangan kepada umat Islam. Bila Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam, maka harta rampasan, harta rampasan ini, kambing, unta, lembu yang puluhan ribu dibawa dalam peperangan itu. Kemudian apa yang berlaku? Telah mengutamakan beberapa orang yang terdiri daripada ketua bangsa Arab dan orang-orang yang baru memeluk Islam di dalam pembahagian ghanimah. Ghanimah ini ialah harta rampasan yang diambil daripada peperangan. Peperangan itu berlaku, dia panggil harta ghanimah. Berlaku peperangan, maka musuh tinggal harta, harta ini dipanggil ghanimah. Dia ada satu lagi istilah dipanggil al-fai. Al-fai ini harta rampasan berlaku dalam peperangan tetapi tidak berlaku peperangan. Contohnya tentera Islam dengan tentera bukan Islam, tengok tentera Islam bergerun pakat lari lebih semua. Peperangan tak berlaku, pakat lari. Bila lari, tinggal kuda, tinggal lembing, tinggal baju busi, tinggal itu, tinggal ini. Dia panggil harta al-fai, harta rampasan, tetapi dalam perangan, tapi tak berlaku peperangan. Kalau ghanimah ini berlaku peperangan, peperangan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi 100 ekor unta kepada Aqra' bin Habis. Nabi bagi 100 ekor unta kepada Aqra'. Aqra' ni tokoh dulu, duk lawan Nabi dulu sebelum Islam. Tapi bila buka, Nabi buka kota Mekah, dia pun masuk Islam. Jadi untuk pembesar-pembesar Mekah dan juga orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi bagi 100 ekor unta. Termasuk Nabi bagi lagi kepada Uyainah ibn Hisn dan memberi juga kepada beberapa pembesar-pembesar Arab seperti Abu Sufyan, Suhail. Ramailah Nabi bagi. Rasulullah memberi keutamaan kepada mereka pada hari itu, kepada pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Begitu juga yang lain yang baru masuk Islam. Tetapi Nabi tak bagi kepada Ansar. Nabi tak bagi kepada tentera daripada golongan Ansar. Sekuang Nabi tak bagi.
Lalu berkata seorang lelaki daripada Ansar. Bila Nabi doa hagi-hagi seorang satih kumta, seorang satih kumta. Hai, kita tak ada pun. Nabi tak bagi. Golongan Ansar. Ansar ni penduduk Madinah. Yang pemuka-pemuka yang sebut dalam hadis ni, Aqrab bin Habis, Ashraf Al-A'ab, nama pembesar-pembesar Arab, Uyainah disebut dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis yang lain, Sufyan dan Suhaib dan macam-macam lagi yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar tak bagi. Lalu berkata seorang Ansar, demi Allah, cara pembahagian ini tidak adil. Siapa yang bagi? Nabi bagi. Nabi yang bagi. Depa lelaki ini katakan Nabi pun tak adil. Nabi ini maksud. Kalau kita duduk di golongan, kalau kita duduk di sebelah Ansar, tak tahulah bagaimana perasaan orang yang duduk di golongan Ansar. Yang bagi ini Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Ali. Tetapi yang bahagi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata ini pembahagian tidak adil dan bukan cara yang diredai oleh Allah. Dua dia kata dekat Nabi. Rupanya bahaya juga kalau berharta. Ansar ni siapa? Orang yang kuat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian ulama berkata ini golongan-golongan muda-muda. Bukan golongan senior. Si senior Ansar yang muda-muda. Kalau agak, kalau kita duduk belah Ansar macam mana? Awak duduk bahagi kabinet pun duduk pening kan? Hak tu manusia ni bukan. Hak ni Nabi. Hak tu manusia orang boleh komen lah. Sebab manusia ni bila dia cakap, orang boleh komen. Nabi cakap, tak boleh komen. Perbuatan Nabi, Nabi buat, Nabi cakap, komen tak boleh. Bagi Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tak cakap, cuma benda itu wahyu kan kepada dia. Dan dia seorang Rasul, seorang yang maksud. Ini bukan cara yang diredai oleh Allah. Lalu aku ni Anas, aku ni adalah Ibnu Mas'ud. Bahadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu aku berkata dalam hati, demi Allah, aku akan cerita hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, aku nak cerita kepada Nabi apa yang terjadi di bawah ni. Ialah apa orang cerita yang geng-geng bawah, orang atas kadang ada yang tak, ada yang tak tahu. Bila orang cerita, baru lagi geng atas ni tak, baru lagi Nabi tak, apa yang berlaku di bawah, yang berlaku di bawah ni. Dan tentera berpuluh ribu ni. Lalu aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh lelaki itu. Maka muka baginda berubah menjadi merah serta merta. Wah, Nabi jadi merah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang boleh berlaku adil? Kalaulah Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang boleh nak berlaku adil kalau Nabi ini tak adil? Kita manusia ni, kita nampak dengan mata kita tak adil. Itu pandangan mata kita. Sebab tak dapat kita. Tak dapat kat kita. Kau dapat kat kita, adil. Jadi Nabi kata, kalau siapa lagi nak berlaku adil? Siapa lagi nak berlaku adil kalau Nabi sendiri tak adil? Nabi ni pembawa risalah Islam.
dia membawa apa nama risalah Islam yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Dan Nabi ini dia ada sifat-sifat yang wajib bagi dia, dengan amanahnya, dengan benarnya. Itu sifat yang wajib yang ada pada setiap rasul. Sebab itu dia, kisah ni dia agak panjang sikit. Berlaku hewan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Jadi apabila golongan-golongan ini, golongan-golongan Ansar ini menyebut dengan perkataan yu'ti Quraisyan wa yatrukuna, Nabi bagi kepada pemuka orang-orang Quraisy dan Nabi meninggalkan kita. Ada juga suara-suara bunyi semasa susah nak perang, panggil kita. Masa nak bagi harta, tinggal kita. Golongan bawah, hak baru berjinak dengan Islam ni. Dia begitulah dalam mana-mana pun. Kalau kita tengok hak yang baru mula dengan Islam, tengok ai gitu, tak faham Islam lagi, begitu begini, dan membuatkan andaian-andaian yang negatif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Facebook, dia tak faham hukum syariat Allah, tak nak mengaji pun. Satu hadis pun tak pernah mengaji dalam bab syariat Islam, maqasid syariah ke apa. Kalau mengaji pun baca gitu-gitu, tanpa guru. Tapi bila nak menghuraikan, kalah mufti ni. Nak menghuraikan, kalah bantuan guru. Ini yang ada dalam dunia kita hari ni. Nak menghuraikan Islam, tak usah banyak, kita dalam bab tawakal sudah. Tawakal ke dalam bab qada qadar Tuhan. Kadang-kadang kita mengaji pun tak habis bab qada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bab qada qadar ataupun bab tawakul. Tak usah bab tawakul, bab ayat. Bab ayat kita ada ambil wudu. Kita mandi wajib, kita basuh najis. Kadang-kadang bak ayam tak khatam ni, bak ayam pun belum lagi khatam. Babul miyah, babul miyah, ada setengah orang mengaji dia khatam lah bak ayam. Ada setengah orang tak khatam bak ayam tu, nak cakap maqasid syariah. Bak ayam tak selesai ni. Tambahan pula, kalau rumah taman ni dia ada atas tu, dia ada tank. Kalau cicak mati dalam tank tu, itu turun kita ambil uduk mandi wajib. Boleh ke tak boleh ambil ayam tu? Kita orang nak tengok cicak mempunyai ke tak. Ada tank, saiz tank kecil, ada saiz tank besar. Kalau tikus buat apa nama kok lentang lemah lah tu, kita mandi wajib ayak turun. Tu dalam bak ayak. Tu bak tu ada lagi 2-3 bak yang lain, isu-isu dalam bak soal ayak. Itu baru bak ayak belum maqasid syariah ni berfak. Tu babul miyah baru, bak ayak baru. Jadi kata mereka yurti Quraisyan, bagi pada kaum Quraisy, tapi meninggalkan kita. Sebab itu kita ni, apa keputusan Nabi buat itu kita akan terima tanpa bangkangnya. Sebab Nabi adalah Rasulullah, afdalul makhlukat. Jadi pelik sungguh, di antara ucapannya lagi pelik sungguh.
pedang kita masih dibasahi dengan darah. Pedang kita masih dibasahi dengan darah. Kemudian diserahkan ghanimah kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy. Pedang kita masih dibasahi darah. Nah, ini cakap-cakap orang Ansar di bawah. Jadi ketua Ansar ni nama Sa'ad bin Ubadah. Ansar ni, ketua dia ni nama Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini bertemu dengan Nabi SAW dan ceritakan tentang apa yang berlaku di bawah ni. Apabila dia cerita pada Nabi SAW, maka Nabi tanya dia, lebih kurang bahasa kita, hang macam mana Sa'ad? Hang macam mana? Dah orang bawah ni kata begitu. Nabi nak tanya dia sebagai ketua orang Ansar, hang macam mana? Kata Sa'ad bin Ubadah, aku ya Rasulullah, macam mana kaum aku? Aku datang daripada kaum aku. Itu bahasa dia. Aku daripada kaum aku ya Rasulullah. Dia kata ayat begitu. Aku daripada kaum aku. Dia tak berani nak kata. Dia cuma kata aku daripada kaum aku. Kata Nabi SAW, ya Sa'ad, kamu kumpulkan semua golongan Ansar dan aku akan bercakap dengan semua tentera-tentera Ansar. Jangan ada orang Muhajirin dan jangan ada orang Quraisy. Orang Quraisy yang datang daripada Mekah pun tak boleh masuk. Orang Muhajirin pun tak boleh masuk. Hanya yang ada orang Ansar sahaja. Nabi menyampaikan satu khutbah pada mereka. Ini sebelum Nabi menyampaikan khutbah ini, Nabi sebut, ya ma'syara Ansar. Nabi kata, wahai golongan Ansar, aku dengar kamu cakap berkenaan dengan aku. Apa yang kamu cakap ini sampai kepada bahasa kita lah. Bahasa kita, aku dengar kamu duk cakap-cakap di bawah sampai kepada telinga aku. Kata kamu tak puas, tak puas hati dengan keputusan yang telah aku buat. Jadi bila Nabi kata macam tu, hak golongan senior ni, golongan senior ni dan golongan senior ni cakap, ya Rasulullah, kami tak kata apa pun. Golongan senior kata, ya Rasulullah, kami tak kata apa pun. Yang ada kata ni geng-geng tu hak muda-muda. Ajin ni lapik-lapik bau-bau. Kami geng-geng tua ni tak kata apa. Kemudian Nabi sebut, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang ansar, tidakkah kamu dulu, Nabi kata, tidakkah kamu dulu hina, kemudian aku datang. Ini bahasa kita lah. Aku datang dan kamu dimuliakan dengan Islam. Dulu kamu dihina, kemudian dengan kemuliaan aku datang, kamu masuk Islam, kamu dimuliakan. Kamu dulu, sambil-sambil Nabi kata macam itu, dia kata, sadaqallah wa rasuluh, benar Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala benar dan Rasulnya. Hak golongan-golongan tua ni pecah air mata keluar bila Nabi sebut. Kamu dulu berperang,
Aus Khazraj berperang 120 tahun berperang. Aku datang mendamaikan kamu. Kamu menjadi golongan Ansar yang bersatu. Kamu dulu berperang, kemudian kamu didamaikan. Kamu duduk dalam kesatuan dan dinamakan sebagai golongan Ansar. Dulu kamu sesat, tetapi aku datang, kamu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamuhu wa ansari. Apabila Nabi sebut satu-satu, dia berkata sadaqallah wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya, benarlah. Bila Nabi selesai sebut yang itu, maka Nabi kata, tolong jawab wahai Ansar. Tolong jawab. Dia kata, kami dah jawab dah. Allahu sadaq, ani sadaqallah wa rasuluh. Kami dah jawab dah. Nabi kata, aku tak mau jawapan tu, aku nak jawapan lain. Kamu boleh kata, dan kamu bila kamu kata yang ini, kamu memang benar dan kamu pun dibenarkan. Sadaq tu, sudiq tu. Bila kamu kata, kamu akan benar dan kamu akan dibenarkan. Kamu kata, Nabi suruh mereka kata. Mereka tak mau kata, Nabi kata. Mereka tak mau kata. Dah duk menangis, dah duk khiyar lah. Ayat mata keluar nak kata, jangan nak kata. Nabi kata. Nabi kata, kamu boleh kata kat aku. Nabi kata, kamu boleh kata kat aku. Kata macam mana? Dulu orang tak percaya pada kamu. Kamu boleh kata kat aku begitu. Dulu orang Mekah tak percaya kat Nabi. Kami orang Ansar percaya pada kamu. Maknanya dulu orang Quraisy, Nabi bawa Islam ni, orang Quraisy tak percaya. Hak percaya banyak ni kami. Orang Ansar, kami percaya kepada agama yang kamu bawa. Nabi kata kat mereka. Mereka tak mau kata. Nabi kata kat mereka, kamu boleh kata begini. Tapi mereka tak mau kata. Dan Nabi tolong kata. Dulu kamu ni, dulu aku terbuang, kamu yang membela aku. Kamu kata begitu ke aku. Nabi kata macam tu. Menangislah dia buat tu. Menangis. Dulu kamu datang ke Madinah sebatang kara, tak ada apa. Kami beri tempat perlindungan pada kamu. Kami angkat kamu menjadi ketua. Kata Nabi kata. Pakak menangis semua. Tak kata apa. Ayah. Kemudian Nabi sebut, ada habis qiyau, habis semua. Apakah qiyau belakang? Golongan-golongan tua pun qiyau, hak muda pun qiyau. Nabi kata, ya ma'syara syabab, ya ma'syara ansar. Nabi kata, adakah kamu merasa kecil hati? Adakah kamu merasa kecil hati? Aku memberi kepada mereka yang baru masuk Islam kambing, unta dan lembu. Tetapi aku serahkan Islam yang kamu faham kepada kamu. Yang lebih besar daripada unta, yang lebih besar daripada lembu, yang lebih besar daripada kambing. Aku serahkan Islam yang kamu faham itu. Dan mereka bawa balik unta, lembu dan kambing balik ke Mekah. Tetapi Nabi kata, kamu membawa aku balik ke Madinah. Kamu bawa balik aku. Depa bawa datang balik, tapi kamu bawa aku balik ke Madinah. Adakah itu makna besar nikmat kamu membawa aku sebagai Nabi bersama kamu pulang ke Madinah?
Maka qiyau, setiap kali dia sebut nangis, setiap kali dia sebut nangis. Dia menangis bila Nabi sebut. Sebab semua tentera menangis, hak muda pun menangis, hak tua pun menangis. Yarji'un nas bisyatin ila buyutihim tarji'una bi rasulillah. Manusia balik dengan kambing, manusia balik dengan unta dan sebagainya, tapi kamu balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau sekiranya manusia berjalan di suatu jalan, golongan Ansar berjalan satu jalan yang lain, maka aku akan ikut jalan yang dijalan oleh golongan-golongan Ansar. Di setiap kata Nabi sebut, semua menangis. Semua Nabi menangis. Akhirnya mereka faham apa yang Nabi maksudkan kepada kenapa pembahagian jadi begitu. Nabi bagi kepada golongan-golongan Quraisy unta, lembu dan sebagainya, dan tidak memberi kepada mereka. Ini yang disebut oleh ulama sejarah yang berlaku dalam peperangan Hunain. Tidak puas hatinya golongan Ansar pada peringkat awal. Sebab tu Nabi SAW berkata, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aksar min hala. Nabi kata Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa AS, sesungguhnya dia sudah pun disakiti oleh kaumnya yang begitu banyak. Nabi Musa, Nabi Musa ni, kaum dia bagi Nabi Musa sakit hati ni cukup banyak. Nabi kata, aku baru satu ni. Baru satu. Aku baru satu Nabi Musa banyak. Aksar min hala. Lebih banyak daripada ini. Nabi Musa tetap sabar dengan umat dia. Jadi fasabara, maka bersabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi menggunakan uslub yang sangat lemah lembut. Adakah kamu merasa adakah hati kamu merasa dengan mereka-mereka mendapat kecil, kamu merasa sangat merasa hati bila mereka dapat binatang-binatang itu semua, sedangkan aku serah Islam kepada kamu dan kamu faham Islam daripada mereka, dan kamu beriman lebih daripada mereka, kamu bertakwa lebih kepada mereka. Ini merupakan aset yang paling penting dalam hidup. Bukan binatang, bukan binatang-binatang itu. Ini cara lembut Nabi SAW memperjelaskan kepada golongan-golongan Ansar. Semua bakal fabakal kaum, maka menangislah semua golongan-golongan Ansar. Yang mana yang pada peringkat awal, yang pandangan-pandangan pertama tu tengok macam tak adil, pandangan awal. Tapi bila diislami, maka oh begini. Begitu juga dalam bila berlaku perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, di dalam perjanjian Hudaibiyah itu, kalau orang Islam daripada Mekah lari ke Madinah, orang Islam kena hantar balik ke Mekah. Bila orang Islam daripada Mekah pergi ke Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Kalau orang Madinah lari ke Mekah, tak perlu hantar balik ke Madinah. Nabi setuju. Sepatutnya kalau orang Islam yang daripada Madinah lari ke Mekah, kena hantarlah balik ke Madinah, barulah adil. Sebab orang Islam, orang yang lari daripada Mekah pergi ke Madinah, kena hantar balik Mekah. Orang daripada Madinah lari ke Mekah, tak perlu hantar balik ke Madinah. Nabi setuju. Sebahagian sahabat dan sebahagian orang tak setuju, tak adil perjanjian itu. Nabi setuju. Pandangan mata kasar itu, bahawa kadang-kadang kita nampak macam merogikan apa peraturan ini. Tetapi Nabi SAW dia faham lagu lain. Sebab dia seorang rasul. Nabi kata, sebab itu para sahabat ni, bila Nabi bercakap, bila Nabi bagi pandangan, biasanya sahabat, di antara sahabat dia akan tanya, adakah wahyu atau pandangan kamu ya Rasulullah?
Ha ni wahyu ke pandangan kamu sendiri? Akan ditanya yang tu dulu. Ha, jadi ini satu hadis tentang apa yang berlaku, kisah berlaku peperangan Hunain. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini, apa ketetapan hak Nabi buat, maknanya semua kita kena patuh. Hak nak kita jumpa hadis, ay takkan orang perempuan lagu ni, orang lelaki lagu ni, contohlah hadis lagu ni, orang perempuan kena tutup lagu ni, orang lelaki kena tutup lagu ni, aurat dia begini, aurat lelaki begini. Tak boleh ke orang perempuan nak sukarlah, apalah begitu begini, dan macam-macam lagi dalam kehidupan. Hak Nabi kata hak tu, dia tak boleh pandai daripada Nabi. Kecuali lah kita nak buat pintu surau ni ikut mana, tu pulang gambar tu. Nak buat pintu surau belah depan ke, belah depan ke, kiri kanan ke, ha, tu pulang pintu surau. Baik, tak ada kaitan dengan hadis. Kita nak buat rumah ni tingkat berapa, tingkat panjang ke, tingkat pendek, pulang. Tapi kalau tata cara kehidupan hak Nabi sebut, hak tu kena ikut Nabi. Tata cara hidup yang Nabi dah rasmikan dalam hadis dan Allah Subhanahu Wa Taala merasmikan dalam Quran, nah, yang tu kita tak boleh guna pandangan kita sendiri. Kena ikut apa yang telah pun ditetapkan secara rasmi dalam Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sembahyang kena salat 5 waktu, sembahyang wajib kena 5 waktu. Kalau boleh di 4, kalau boleh di 3. Itu ketetapan rasmi. Dia tak boleh berubah. Tata cara hidup atas muka bumi. Jadi apa sahaja keputusan yang Nabi buat, kita kena patuh tanpa kita protes. Walaupun kita tengok sejak akhir ini ada protes tentang apa hak Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut diprotes begitu begini, ada sampai peringkat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada akibat tidak berilmu, tidak ada ilmu dan sifat ego dan juga sombong. Ego dan juga sombong, dan mereka rasa mereka ini lebih cerdik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih cerdik lagi teruk, lebih cerdik daripada Tuhan, lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut dalam Quran semua tak boleh pakai. Otak depa boleh pakai. Sedangkan hak otak depa pun Tuhan buat. Hak otak orang kata tu, otak dia pun Tuhan buat. Rambut dia sampai hujung rambut sampai hujung kaki itu Tuhan yang buat, bukan dia buat sendiri. Hak Tuhan buat, otak hak Tuhan buat, hak dia boleh fikir tu, dia petikai hak orang buat dia. Tuhan hak buat dia, dia petikai hak Tuhan buat dia. Hak dia pelik dengan manusia. Sedangkan dia boleh angkat tangan, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh kencing, dia Tuhan juga buat. Tiba-tiba dia mempertikaikan apa yang ada dalam Quran. Ha, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi apa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperbanyakkan doa. Kalau orang yang Allah Taala bagi kekuatan dia solat tahajud, bila dia solat tahajud, maka dia berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi jumpa walaupun sekali dalam hayat kita ini, bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Kita kena berdoa pada Allah. Setiap kali Allah Taala bagi kekuatan kita sembahyang tahajud, kita minta supaya Allah Taala pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dalam hayat hidup kita. Walaupun sekali, kalau banyak kali lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya Allah Taala bagi sekali kita bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, dalam hayat kita hidup di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersua dan dengan Nabi di dalam mimpi, walaupun di dalam mimpi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala memberi perjumpaan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dapat jumpa dengan Nabi, berbahagialah orang itu walaupun di dalam mimpi. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala sudi
Anak bagi kita ni berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung hadis yang ke-44 pada pengajian yang akan datang, wallahu taala alam. Kita baca hadis ni setahun 12 kali ya, ataupun kalau tak absen. Kalau absen ni dia jadi lain. Sebulan satu hari, setahun 12 bulan. Tapi oleh kerana ustaz-ustaz lain pun ada banyaklah, ada pengajian-pengajian yang lain lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan Allah Ta'ala redha hidup kita. Jadi insyaAllah kita sambung hadis 44, hadis yang ke-44 pada pengajian yang akan datang. Wallahu Ta'ala alam. Al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك قادر اللهم التف بنا فيما جرت به المقادير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين